Halo, selamat siang. Balik lagi ke konten Mama Bel. Jadi hari ini kita akan mereview bahan restorasi Vespa. Jadi Vespanya seperti ini. Nanti akan direstorasi seperti ini. Nanti lihat gambarnya ya. Nah, kondisinya ini seperti yang bisa dilihat, agak penyok-penyok di sini. Kemudian juga ini lampunya masih asli. Nanti kita akan jempul, kemudian kita cat, kemudian kita lengkapi dengan aksesoris-aksesoris yang kita beli dari Tokopedia. Nah, ini nanti juga tempat duduknya akan kita ganti. Kemudian keran bensin juga kita ganti. Kalau lantainya ini kelihatannya masih asli ya, belum ada modifikasi. Nanti kita juga akan jempul dan cat. Kemudian remnya ini. Ini Vespa Super 77, tapi lampunya bukan asli Super 77, jadi nanti ini kita ganti juga. Kemudian kalau mesin masih asli dan serasi dengan Vespanya, karena kerangka mesinnya masih sama. Dan ada logo, masih ada logo Piaggio di sini. Ini dia. Masih ada logo Piaggio ya. Kebetulan hari ini Vespanya mogok, nggak tahu kenapa, jadi nanti akan diperbaiki. Nah, ini posisi stangnya seperti ini. Nanti kita akan tambahi aksesoris. Nah, seperti ini kondisi Vespanya. Menurut kalian bisa nggak kita merestorasi Vespa ini dari berkarat dan penyok-penyok seperti ini menjadi bagus? Saksikan terus di channel kami ya. Subscribe.